Menurut saya, Pramuka adalah sebuah organisasi yang memiliki nilai kekeluargaan yang tinggi. Anggota Pramuka juga harus bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar maupun dengan alam. Bagi saya, menjadi anggota Pramuka bukanlah hal yang mudah karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Saya termotivasi mengikuti gerakan Pramuka setelah saya melihat kakak-kakak yang telah mengikuti kegiatan Pramuka ke tingkat nasional. Selama saya menjadi anggota Pramuka di pangkalan SMP Negeri 1 Payakumbu, saya telah mengikuti beberapa kegiatan Pramuka seperti PBB, Pioneering, WATB, dan juga Semapur. Semua kegiatan itu saya ikuti dengan berusaha semampu saya. Menghargai sebelum dihargai. Saya, Terang Safir, UDEP 02002, pangkalan SMP Negeri 1 Payakumbu, finalis Putri Penggalang Payakumbu 2019, nomor lot 66. Salam Pramuka!